Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kali ini lain sikit sebab saya nak ceritakan tentang semangat juang yang patut ada dalam diri kita. Ha, macam kita merdeka terus kan? Terutama sekali golongan wanita. Sebab iyalah kan, wanita ni selalu jadi mangsa. Kita kan wanita, jadi kenalah bela golongan sendiri kan? Ya, kisah kali ini tentang seorang wanita yang terselamat daripada pembunuh bersiri, yang mana dia diculik, lepas tu diperkosa, dah tu on the way untuk dihabiskan oleh si pelaku ni. Tapi alhamdulillah umur dia panjang lagi. So dengar daripada penceritaan dia tu sendiri pun serius ngeri. So, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama wanita yang kita masukkan adalah Kara Robinson Chamberlain, atau dia lebih dikenali dengan nama gelaran Kara. Jadi Kara pernah masa tu, dia masih lagi remaja dan dia sekeluarga ni tinggal di Lexington yang ada di North Carolina. Pada 24 Jun 2002, masa tu umur dia 15 tahun, pagi-pagi hari lagi, Kara dan juga kawan dia namanya Heather, diorang dah buat plan yang pagi tu diorang nak pergi melepak, nak pergi ambil angin dekat area tasik. Dah tu Heather tadi, tanyalah maknya kan, ada apa-apa tak yang dia nak kena tolong sebab diorang nak keluar ni. Maknya cakap, ya, tolong siram dulu pokok bunga yang ada dekat depan rumah sana, ha. Lepas tu, kalau nak keluar, ha, pergilah. So, pagi tu, macam pagi-pagi yang normal, diorang pun selalu lepak sana-sini, biasa je. Tak ada apa yang pelik, katanya. Pagi tu, Heather tadi tengah siap-siap lah. Dia tengah mandi dekat dalam rumah dia. So, Kara tadi, dia pergi tolong siram pokok bunga yang ada dekat depan rumah Heather. Yelah, cepat siap, cepatlah diorang boleh keluar, kan. Cuma masa tu, Kara ni tak siap-siap lagi lah. Dia masih lagi pakai baju tidur. Jadi, Kara seorang-seorang lah yang duduk siram pokok bunga dekat luar rumah tu kan. Kara cakap, semuanya okey. Dia rasa selamat. Dia sendiri pun selalu je berjalan-jalan dekat luar. Lepas tu, selalu masuk hutan dengan kawan-kawan dia. Tak pernah pun nak ada masalah apa-apa. Dan dia tak rasa yang kawasan tu adalah kawasan yang bahagia. Jadi, macam yang saya cakap tadi, pada masa tu sebenarnya dia tak siap lagi. Dia tengah pakai baju t-shirt macam itu. Lepas tu, seluar pendek. Pakaian yang dia buat tidur semalam lah. So, masa dia tengah siram pokok bunga tadi, dia ada perasan yang ada satu kereta ni. Kereta tu kereta yang tak dikenali yang lalu dekat kawasan kejiranan situ. Tak lama lepas tu, kereta yang sama juga datang balik dekat Kara ni, ha, yang tengah siram pokok bunga masa tu kan. Dan kereta tu dia parking betul-betul dekat depan rumah Heather. Tak lama lepas tu, keluarlah seorang lelaki ni. Lelaki tu dia berpakaian kemas. Lepas tu dia pakai cap, pakai apa, topi baseball macam gitu. Dah tu lelaki tadi berjalan menghampiri Kara ni, ha. Sampai je dekat Kara, lelaki tadi pun tegur. Hey, aku ada majalah ni nak diadakan. Mak ayah ada rumah tak? Jadi Kara tadi pun bagi tahu. Oh, ni bukan rumah saya. Ini rumah kawan saya. And he said, I have some magazines and I saw you outside. And so I wanted to give these to you. Is your mom or dad home? And I said, no, this is not my house. It's my friend Heather's house. And he said, okay, well, what about her mom? Is her mom here? I said, no, she's not here right now. Dah, lepas Kara cakap macam itu, lelaki tadi pun cakap, tak apa, boleh tak tolong serahkan majalah ni kepada maknya kawan kau? Gitu kan. Lepas tu Kara pun cakap lah, okay, boleh je. Dan lelaki tadi, dia mendekati Kara tau. Dia punya mendekati tu makin dekat, makin dekat, makin dekat, sampaikan bersentuhan dengan Kara ni. Kan macam belik tu. Nak hulurkan majalah je pun dah kenapa nak kena dekat-dekat. So masa tu Kara fikirlah, eh, dah kenapa lelaki ni? Ni dekat sangat ni. Dan dalam masa yang sama, lelaki tadi hulurkan majalah tu dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kanannya pula dia keluarkan pistol dan letakkan dekat leher Kara. Dah, lelaki tadi suruh Kara ni masuk ke dalam kereta. Masa tu Kara cuma fikir, okay, lelaki ni besar daripada aku, dia ada pistol dan kalau aku lawan dia juga, mesti kesudahan yang buruk berlaku nanti. Dah sampai dekat kereta tadi, lelaki ni suruh Kara masuk ke dalam satu bekas, bekas plastik, bekas kontainer yang besar macam gitu. Dan bekas tu sendiri, dia ada letak dekat bahagian belakang penumpang. Lepas dah kereta bergerak tadi, masa tu Kara cuma berdoa supaya dia boleh keluar daripada situasi ni cepat-cepat. Jadi masa kereta bergerak tu juga, dia cuba ingat tau, satu persatu, setiap kali kereta ni belok, setiap kali kereta ni straight, dia cuba untuk ingat benda tu semua sebab dia memang familiar dengan kejiranan tu. Jadi sekurang-kurangnya, dia tahu lelaki ni kemungkinan
ambil arah mana, pergi menuju ke arah mana, macam tu kan. Okey, lepas 10 ke 15 minit kereta tu berjalan dan tiba-tiba kereta tu berhenti tau. Dah tu lelaki tadi buka bekas kontainer kan, dia tutup tadi kan. Dia buka, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi ada dalam kereta, duduk dekat tempat pemandu sana dan bekas tu sendiri ada dekat seat belakang. So dia palingkan muka ke belakang macam itu, dia buka. Dah tu dia cakap dengan Kara yang dia akan ikat tangan, kaki dan juga mulut Kara. Laki tu siap ingatkan lagi tau, jangan nak memandai, aku ada pistol. So Kara fikir masa tu, it's okay, aku ikut je lah apa yang laki ni nak. Sebab dia nak yakinkan laki ni yang dia tak akan berani untuk larikan diri. Lepas laki tadi dah ikat tangan, kaki, mulut semua kan, lepas tu dia pun tutup balik bekas tu. Dah tu dia teruskan memandu. Dalam beberapa minit macam gitu je, dah pun sampai ke destinasinya. Memang dekat sangat. Yelah, perkiraannya dalam tak sampai 20 minit kan. Dah tu lelaki tadi pun keluarlah kereta. Dia nak keluarkan Kara ni. Tapi dia cakap dengan Kara, siap-siap lah. Dia cakap, aku nak keluarkan kau sekarang ni, kau jangan nak menjerit. Dah, lelaki tadi pun pergi. Dia pergi tu mungkin pergi buka pintu ke apa kan. Dan dia datang balik ke arah kereta. Dan masa tu Kara boleh rasa yang kotak tadi diangkat. Tak lama lepas tu, Kara dapat rasa yang kotak tadi seolah-olah diseret. Mungkin nak masuk ke dalam rumah macam itulah kan. Dah tak larat sangat dah nak angkat tadi. So, dia pun seret masuk ke dalam rumah. Lepas dah seret tadi, Kara dengar pula yang pintu ditutup. Pada masa tu, lelaki tadi dah bawa masuk Kara ni ke dalam satu apartmen. Dan dalam masa yang sama, Kara tak tahu pun dia sekarang berada dekat mana. Tapi bila matanya dah dibuka, dia seboleh-bolehnya cuba perhatikan semua benda yang ada dekat dalam rumah tu. Dia tengok surat-surat lelaki tu. Dah tu dia ingat magnet yang terlekat dekat peti ais. Lepas tu dia ingat nama doktor lelaki ni. Doktor yang merawat lelaki ni kan. Doktor gigi lelaki ni. Dan bijak Kara ni sampaikan dia boleh ingat nombor siri bekas kontainer yang dia dah dimasukkan tadi tu. So dia fikir in case kalau dia boleh lepaskan diri daripada situ, at least dia boleh bagi hint siapa lelaki ni. Dan tak lama lepas tu, Kara tadi, dia cuba ajak lelaki ni untuk berborak. Katanya dia berborak tentang haiwan peliharaan yang ada dekat dalam rumah tu. Dah tu dia borak tentang masa-masa lelaki ni ada dekat dalam tentera, yang mana dia baru je berhenti Navy pada masa tu. Apa-apa je lah yang terlintas dalam fikiran dia ni, yang boleh dia gambarkan kepada pihak berkuasa nanti. So dalam masa yang sama, sebenarnya dia kumpulkan sebanyak mungkin data tentang lelaki ni. Lepas dah borak-borak tadi, lelaki ni pula soal siasat si Kara ni. He asked me a bunch of questions and was writing down the answers. My name and whose house I was at and if I had any previous sexual experience, if I had a boyfriend, and wrote it all down. Dan tak lama lepas tu, macam yang Kara fikirlah, mesti bila dah kena tangkap macam gini, bila dah kena culik macam gini, mesti akan ada berlaku serangan seksual kan. Jadi pada masa tu dia diperkosa, dan sebab dia tahu benda ni semua akan berlaku, so dia dah prepare mental dah. Dan yang paling penting, semua yang jadi pada diri dia pada masa tu tak runtuhkan langsung semangat dia untuk terus berjuang, susun strategi untuk lari daripada situ. Cuma ada jugalah si lelaki ni cuba untuk runtuhkan semangat apa Kara ni. Lelaki tu cakap apa tau? Jom kita tengok berita. Ada tak orang yang rindukan kau? Ada tak orang yang cuba untuk cari kau? Macam tu kan. Lepas tu dia orang pun macam tengoklah berita. Dan dekat dalam berita tu confirm lah tak ada. Yalah, pada masa tu Kara diculik baru je 8 jam. Tantah maknya pun baru nak pergi report macam tu kan. Of course lah tak ada dalam berita. Lepas tu dah tengok dalam berita tadi tak ada cerita pasal Kara langsung. Lelaki ni cakap apa? Oh, tak ada pun orang yang rindukan kau. Jahat kan? Pernah juga lelaki ni cakap yang dia akan lepaskan Kara nanti. So, terpulang pada Kara lah lepas ni Kara nak buat apa. Kalau Kara ni pergi lapor polis, Kara akan dikenali dengan seorang perempuan yang pernah diperkosa. Nak ke? Dia tanya macam tu tau. Jadi masa tu, Kara ni macam terfikir jugalah. Dia macam termakan jugalah dengan kata-kata lelaki ni. Oh, lepas ni kalau betul lah dia selamat ke, dia terkeluar dari sini ke, dia mungkin akan dikenali dengan seorang perempuan yang pernah diperkosa, pernah diculik semua kan. Dalam masa yang sama juga, si lelaki tadi, dia masukkan balik Kara ni ke dalam box tu, ke dalam kotak kontainer tadi. Dalam masa yang sama, sebab Kara ni macam dah terfikir sangat, lepas termakan dengan kata-kata si lelaki tadi kan,
So dia fikir sampaikan dia dah tak boleh nak fikir lagi dah. Dan masa dia ada dekat dalam kotak sana, dia terkena panic attack. Masa tu dia dah tak boleh nak bernafas dah. Dan lelaki tadi, dia datang balik ke arah kontainer ni, dia buka penutup kontainer. Dah tu lelaki tadi tanyalah, kenapa? Lepas tu Karan cakap yang dia tak boleh nak bernafas, dia sesak nafas. So lelaki tadi cakap, okay, aku akan buka penutup ni, tapi kau jangan menjerit, kau diam. Jadi Karan pun iakan je lah. Dah tu lelaki tadi, dia pergi ke satu sudut, dia pergi telefon isteri dia. Ya, dia ada isteri dan ini semua hanyalah hobi dia je. Dalam masa yang sama juga, lelaki tadi dia sediakan makanan. Lepas tu dia cakap dengan Kara yang kau akan ada dekat rumah ni dalam beberapa hari. Jadi kau kena makan. Dan lelaki tadi ajak Kara ni untuk isap ganja bersama-sama. Dah tu dia bagi ubat Valium kepada Kara ni untuk anxiety attack tadi. So boleh kira macam agak menjaga jugalah kan lelaki ni kan. Okey dah, bila dah terlalu larut malam dah, waktu untuk tidur lah kan. Masa nak tidur tu, lelaki tadi gari tangan Kara, ikat kaki Kara dengan tali. Dah tu dia cakap, okey, kau boleh tidur. Diorang tidur satu katil tau, lelaki tadi tidur dekat sebelah Kara ni. Dan Kara tidur dalam keadaan tangan dan juga kakinya terikat. Jadi pagi-pagi hari lagi, katanya masa tu sebelum matahari terbit, Kara dah bangun dah masa tu. Dan dia tengok lelaki tadi yang ada dekat sebelah dia masih lagi tidur. So masa tu Kara fikir, inilah saatnya. Inilah masanya kalau dia nak larikan diri daripada sini. My hands were kind of up here. And so the first thing that I did is I tried to kind of reach my hand to unscrew that C clasp, and I couldn't quite do it, so there was just enough room that I could kind of get it to my mouth, and I used my teeth to unscrew it. Okay, lepas dia dah lepaskan tangan tadi, dia slow-slow lepaskan ikatan pada kaki pula. Bila semuanya dah terlepas, itulah saat dia untuk melarikan diri. Dia bangun slow-slow daripada katil, dia pakai baju, lepas tu dia terus keluar daripada bilik tu dan pergi ke arah pintu utama. Dekat pintu utama tu pula, ada satu vacuum kat sana. Lepas tu ada bekas kontainer yang Kara ni dimasukkan dalam tu tadi kan. So pada masa tu, Kara alihkan dua benda ni dulu secara perlahan-lahan. Sebab dia tahu, ada bunyi sikit je kemungkinan lelaki tu akan bangun. Dah tu, pintu utamanya pula ada dua pintu tau. Yelah kita boleh bayangkan kan. Kan kita selalu tengok cerita-cerita putih macam itu. Ada satu pintunya kayu. Lepas tu ada satu pintunya kaca lagi kan. Dah buka pintu kayu ni ada lagi yang kaca macam itu. Lebih kurang macam itulah pintunya. So masa tu Kara tahu, bila dia dah buka-buka pintu tu semua, confirm akan ada bunyi. Dan confirm jugalah lelaki tadi akan bangun kan. Pula tu, bilik tidur lelaki tadi bersebelahan je dengan pintu utama. So, kalau dia dengar bunyi apa-apa, dia bangun je, dia terus akan nampak Kara punya. Jadi, Kara fikir masa tu, dia kena buka pintu ni cepat-cepat. Maksudnya, buka pintu, kedua-dua pintu ni dalam masa serentak. Ataupun mungkin dalam beberapa serentak macam tak mungkin lah pula kan. Kan pelik kan. So, dia fikir dia nak kena cepat lah untuk buka pintu pertama dengan pintu kedua tu. Jadi masa tu, dia buka je pintu pertama, terus buka pintu kedua, terus lari daripada situ, dah tak pandang belakang dah. Masa dia berlari tu pun, dia sempat lagi tahu fikir, sempat lagi otak ni dia proses. Mungkin lelaki ni sekarang dah bangun dah. Lepas tu, dia ambil pistol dia, dia tembak ke arah aku sekarang ni. Apalagi masa tu, dia memang pecut, dah tak ingat dunia. Dia dah tak irau dah dekat belakang ni apa yang ada ke, apa yang sedang berlaku sekarang ni ke, yang dia tahu nak lari daripada situ dan minta tolong siapa-siapa. Masa tu, dia lari ke arah parking lot yang ada dekat kejeranan situlah. Dalam masa yang sama, dia mencari-cari juga kot-kot lah ada siapa-siapa yang dia boleh minta tolong kan. Tak lama lepas tu, dia nampak ada sebuah kereta yang kebetulan lalu area situ. Dah tu, dia melambai-lambai dekat arah kereta tu. Lepas tu, dia minta tolong dengan pemandu kereta tu. Si pemandu kereta tu berhenti dan keluarlah dua orang lelaki. Jadi Kara ni pun tak tunggu dah. Dia ceritakan apa yang dah berlaku pada diri dia. Yang dia kena culik. Lepas tu dia siap tunjuk lagi. Dia kena culik dan kena tahan dekat apartmen yang ada dekat sana. Lepas tu Kara pun minta tolong dua orang lelaki tadi untuk hantarkan dia pergi ke balai polis yang terdekat. Pada masa tu, diorang pergi ke balai polis Richland County Sheriff Department. Dan lepas sampai dekat balai polis tadi, Kara ceritakan apa yang dah berlaku pada diri dia. Yelah, dengan sebelah tangannya ni sebenarnya masih lagi ada gari tau. Garinya pula, gari yang jenis ada bulu-bulu hitam tu yang mengelilingi. Jenis yang macam gitulah. Yelah, kita pun bukan polis kan. Kita tak familiar sangat dengan kegarian ni. Ha, ambil kau kegarian.
Datuk Ara tadi pun tunjuklah kan. Ini bukti dia kena gari lepas dia selamatkan diri daripada sisi penculiknya tu. Tapi Kara perasan yang pihak polis masa tu macam acuh tak acuh tau. Nampaklah yang pihak polis ni macam tak percaya je dengan apa yang dia cerita. Ramai sangat agaknya yang pergi balai polis selepas dia cakap dia orang kena culik. Yelah sampai tak percaya macam gitu kan. Memang pelik. Yelah bila kita dah baru je keluar daripada situasi yang boleh mengaut. Nak ayat membawa maut. Tapi aduh, punyalah nak cepat habis kan. Ha, membawa maut, mengaut terus. Bagus, Aa, bagus. Yelah, dia baru je keluar daripada situasi yang mencengkamkan macam gitu. Yang kemungkinan dia sendiri boleh mati dekat situ kan. Tapi bila dia pergi jumpa polis, orang yang diharapkan untuk tolong dia, dah report polis, dah cerita dah apa yang berlaku. Tapi polis pula macam ambil acuh tak acuh. Macam tak percaya pun dengan cerita dia. Ya benganglah dia masa tu. Dah tu pihak polis tadi pun telefon maknya Kara ni. Dia bagi tahu yang anaknya sekarang dah dijumpai. Okey, sebelum Kara ni dihantar ke hospital untuk buat check up, pihak polis minta dulu si Kara ni untuk tunjukkan rumah yang mana satu yang si pelaku ni tahan dia, yang si pelaku ni culik dia tu. So pada masa tu sebenarnya Kara dah diculik selama 18 jam. Jadi pihak polis tadi dengan Kara sekali, dia pergi ke arah kejiranan situ. Cuma Kara ni dia tak boleh nak tunjukkan dengan tepat rumah yang mana satu yang dah culik dia. Ialah mungkin sebab dia dah terlalu banyak benda yang dia nak kena ingat. Dan dia lari daripada situ pun, matahari tak terbit lagi. Keadaannya pun sama-sama je kan. Dengan dia yang tengah panik masa tu nak larikan diri. Mestilah dia tak terlalu fokus rumah mana satu, rumah mana satu. Yang penting larikan diri kan. Dan ingat balik, masa dia lari je keluar daripada rumah tu, dia tak pandang belakang langsung. Ingat, jangan pandang belakang congkak. Dan satu hal lagi, rumah area situ sebenarnya sepesen tau. Sama je. Memang susahlah nak ingat rumah yang mana satu kan. Cuma, selain daripada dia ingat nombor siri bekas tu, magnet yang ada dekat peti, lepas tu nama doktor gigi si lelaki ni kan. Dia juga perasan dekat dalam rumah tu ada satu sikat ni tau. Dan dekat sikat tu, ada rambut berwarna merah. Rambutnya panjang lagi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada orang perempuan yang tinggal dekat dalam rumah tu dan rambutnya berwarna merah. Dan masa tu juga kebetulan ada seorang manager hartanah ni yang tengah lalu dekat area situ. Jadi pihak polis tadi pun pergi tanya manager hartanah ni, kenal tak apartmen yang mana yang ada seorang perempuan berambut merah tinggal dekat situ? Manager tadi pun cakap lah, ya, dia tahu rumah yang mana yang ada seorang perempuan berambut merah tinggal situ. Manager tadi pun pergi tunjukkan, ha ini rumahnya. Dan betul, itulah rumah pelaku. Rupa-rupanya, itu adalah rumah keluarga si pelaku ni tau. Bukan kata, itu adalah rumah yang dia buat hobi dia je, bukan. Itu rumah keluarga, berani betul kan? Cuma masa pihak polis sampai dekat rumah lelaki ni, lelaki tu dah tak ada dah. Dia dah melarikan diri. Mungkin pagi-pagi tu dia bangun je, lepas tu dia tengok Kara dah tak ada dekat sebelah dia dah. Dan dia tahu benda ni akan jadi besar, apalagi cabut lah kan. Tak pun mungkin masa Kara buka pintu tu ada bunyi dan masa itulah dia terbangun. So, cepat ke lambat ke, confirm polis akan sampai dekat rumah tu. Buat apa lagi nak tunggu situ kan? Cuma dalam rumah tu, banyak gila identiti diri lelaki ni. Ya memang dia tinggal situ, itu rumah dia tau. So, nama lelaki ni adalah Richard Mark Evans. Lepas pihak polis dah dapat warren geledah tadi, pihak polis pergi geledah seluruh rumah Richard ni. Dan pada masa tu, pihak polis jumpa satu almari kasut yang mana ada keratan akhbar dekat dalam salah satu laci almari kasut tu. Sebenarnya kalau ada surat khabar je dalam almari tu macam tak pelik pun kan. Tapi surat khabar ni macam spesifik tau. Jadi surat khabar ni daripada Spotsylvania, Virginia. Dah tu tajuk utama surat khabar ni adalah tentang mayat dua beradik yang pihak polis ni jumpa ada dekat dalam sungai. So pada masa tu pihak polis ni mula syak yang mungkin ada mangsa lain tak selain daripada Kara ni. Jadi pihak polis tadi pun pergilah telefon FBI. Laporkan hal ni kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga diorang buat pencarian besar-besaran untuk jejak dekat mana Richard berada pada masa tu. Pihak polis mula cari keluarga Richard ni.
Dan rupa-rupanya isterinya dengan maknya, diorang semua sedang bercuti di Disney World. Sebab itulah dia dengan senang hatinya buat kerja ni. Dato' berani pula tau pergi bawa balik rumah. Rumah sendiri. Ish, saya memang tak habis fikir lah. Mungkin dia dah terbiasa sangat kot buat kerja ni kan. Sampaikan confidence level itu tinggi. Okay, pada masa tu keluarga Richard dapat tahu je yang Richard ni buat hal macam itu. Diorang semua memang terkejut habis. Dan mereka semua bersetuju untuk bagi kerjasama kepada pihak polis ni. Tak lama lepas tu, kakak kepada Richard ni minta untuk bercakap dengan pegawai penyiasat. Dah tu dia cakap apa? Richard ada hubungi dia. Dia ada dekat sebuah motel sekarang ni. Lebih kurang dalam 30 ke 40 minit daripada sini. Tak lama lepas tu, pihak polis dapat detect telefon Richard ni ada dekat area Jacksonville di Florida. So pada masa tu, pihak polis tahulah yang si Richard ni tengah menuju ke arah selatan. Jadi pihak polis tadi pun terus pergi kejar Richard ni kan. Diorang jumpa tau dengan Richard ni. Dan dalam masa yang sama, si Richard ni sebenarnya dia kan ada pistol. So diputuskan untuk habiskan riwayat dia dengan masukkan pistol tu ke dalam mulut. Lepas tu, bundir. Tak lama lepas tu, Kara tadi dapat tahu yang si penculik dia ni dah pun meninggal dunia sebab habiskan nyawa sendiri. Masa tu dia rasa marah. Dia tak puas hati. Dia rasa tak adil. Tak ada keadilan untuk diri dia. I was just kind of mad that he sort of got the easy way out. I remember just hoping that they could catch up with them because I wanted to have my day in court across from him. I wanted him to look at me across a courtroom and know that choosing me, that was his biggest mistake. Dan tak lama lepas tu, pihak polis berjaya linkkan kes ni dengan beberapa lagi kes pembunuhan yang lain. Antara kes dia adalah kes kehilangan dua orang remaja, iaitu Christine yang berusia 15 tahun dan juga Katie Lakes yang berumur 12 tahun. Dua orang mangsa ni pun diculik dekat depan rumah dia juga. Dah tu diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Kes yang lain juga yang berjaya dilinkkan dengan kes ni adalah kes Sofia Silva yang berumur 16 tahun pada masa tu. Maksudnya adalah bukti-bukti yang menunjukkan kepada si Richard ni adalah pelakunya. Terutama sekali gari yang Kara pakai masa dia lepaskan diri tu. Dan gari yang sama ada pada semua mangsa. Dah tu ada bukti yang paling kukuh kat sini. Pihak polis dapat buktikan yang ada kesan tapak tangan dan juga jari Christine pada bonet kereta milik Richard. Jadi lepas 5 tahun Christine ni dibunuh, barulah kes ni dapat diselesaikan. So lepas kes ni je, sheriff dekat balai polis sana ambil Kara ni sebagai anak angkat. Katanya mereka rapat sangat, tapi diorang tak ubahlah nama apa nama keluarga tu kan. Biasa anak angkat je diorang akan ubah nama keluarga, tapi ini tak. Diorang cuma rapat sebagai macam father daughter macam gitu. Cuma tak adalah sampai duduk sekali. Dan masa cuti musim panas, Kara ditawarkan untuk bekerja dekat balai polis sana. Jadi dia bekerja dekat bahagian pengurusan. Dah tu tak lama lepas tu, Kara ni masuk ke dalam kadet. Dia juga masuk universiti. Lepas tu dia dianugerahkan dengan pingat keberanian masa dia graduate. Sekarang ni dia dah jadi cikgu dekat salah sebuah sekolah. Dan dia sendiri pernah viral hari tu kan dekat TikTok. Banyak sangat tips-tips yang dia sharekan dekat TikTok sana. Cara untuk selamatkan diri bila ialah kemungkinan kena culik ke. Macam itulah. Tips yang dia bagi tu tips untuk selamatkan dirilah. Okay, advice for getting out of restraint. So, if it is a normal pair of handcuffs like this, unfortunately, these have to be unlocked with a key. So, I don't have any good advice for that. If it's zip ties, basically pulling it tight and like kind of pushing your arms apart really fast. You have to be cognizant of what's going on, and at some point your captor will probably let their guard down and that's your opportunity. The end. Okay, sekali kita fikir, saya rasa penting juga untuk kita tahu seni mempertahankan diri kan. You kan kalau tahu bersilat ke apa judo, taekwondo, apa atau apa do-do-do yang lain tu. Do-do-do-do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yelah do-do-do yang lain tu. Sedikit sebanyak benda tu bantu kita waktu kita dalam kesusahan, kena bully ke apa. Tapi tak adalah saya cakap asal nak apa orang ngejek sikit, ha, hentam. Asal orang hejek sikit, ha, hentam. Itu macam tak kena tu. Kita pula yang kaki buli tu kalau macam itu. Tapi betul lah, cerita dia ni bagi semangat ataupun mungkin bagi hin-hin, luaskan sikit pemikiran kita ni bila kita berada dalam satu-satu saat, satu-satu situasi yang genting. Kan, macam mana dia boleh
buat apa satu critical thinking. Critical thinking tu apa? Macam mana dia berfikir secara critical pada saat-saat genting tu. Yang paling penting, jangan panik. Kalau tak, kena panic attack. Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.